Gatlioglu has made an absolute blinder. I can't believe what I'm seeing. Raz Gatlioglu claims his first race victory of 2021. Oh, he's collected Toprak, Raz Gatlioglu. Raz Gatlioglu now slings it down the inside of Rey. And we have a new reign is over. Raz Gatlioglu is 2021 world champion. Raz Gatlioglu lahir di Alanya, Turki pada 16 Oktober 1996. Ia juga menjadi rider Turki pertama yang mampu merebut gelar World Superbike. Raz Gatlioglu mengawali karirnya di balap nasional tahun 2011. Usai menjadi runner-up pada 2011 dan menjuarai kejuaraan Road Race Turki 600cc 2012 bersama Yamaha, rasa cintanya pada motor pun diturunkan oleh sang ayah, Arif Raz Gatlioglu, rider yang juga dijuluki Toprak berkat pengeremannya yang agresif dan aksi-aksi stopinya. Tak hanya menghebohkan World Superbike, melainkan juga MotoGP. Raz Gatlioglu memulai karir internasional di Red Bull Crookies Cup 2013 dan 2014. Di ajang bergengsi yang kerap menelurkan talenta-talenta hebat di MotoGP itu, Raz Gatlioglu bertarung dengan Karel Hanika, Jorge Martin, Joan Mir, Enea Bastianini, Joe Roberts, Darin Binder, Stefano Manzi, Fabio Di Giannantonio, Bo Ben Schneider, dan Jaume Masia, di mana ia masing-masing duduk di peringkat 10 dan 6. Selain turun di Rookies Cup, Raz Gatlioglu juga turun di ajang European Superstock 600 pada 2014 dan merebut gelar juara pada 2015 bersama Kawasaki. Hasil ini pun membuatnya naik kelas ke European Superstock 1000 pada 2016 dan mengakhiri musim di peringkat kelima. Pada tahun berikutnya, ia menjadi juara. Berkat prestasinya di Superstock 1000, Raz Gatlioglu pindah ke World Superbike bersama Turkish Pucheti Kawasaki pada 2018 dan sukses meraih 2 podium. Pada tahun 2019, ia pun menggila dan meraih 13 podium, termasuk 2 kemenangan. Raz Gatlioglu tadinya merupakan kandidat utama tandem Jonathan Rea. Sayangnya, kisah indahnya bersama Kawasaki berakhir pada akhir tahun itu. Sayang, drama internal Kawasaki di salah satu seri ajang balap ketahanan motor FIM Endurance World Championship, yang juga salah satu seri balapan paling bergengsi di dunia, Suzuka 8 Hours pada Juli 2019, membuat Raz Gatlioglu dan manajemennya naik pitam. Mentor Raz Gatlioglu yang juga 5 kali juara World Supersport, Kenan Sofuoglu, menyebut Kawasaki tak menghormati anak didiknya. Bertandem dengan Rea dan Leon Haslam di ajang itu, Raz Gatlioglu dijadwalkan turun balapan. Nyatanya ia malah hanya dijadikan rider cadangan dan segera menjalani negosiasi dengan Yamaha. Mereka pun mendapatkan kesepakatan untuk World Superbike 2020 dan 2021. Faktanya, ia justru meraih 9 podium dan 2 kemenangan, mengakhiri musim di peringkat keempat meraih 228 poin. Ia unggul 5 poin dari Van der Mark yang duduk di peringkat kelima. Dan Raz Gatlioglu otomatis menjadi pembalap utama Yamaha. Van der Mark pun pindah ke BMW Motorrad World Superbike tahun ini. Ia pun tak menyia-nyiakan kans emas ini. Sepanjang musim ini, ia pun menjadi ancaman terbesar Jonathan Rea dalam misi mempertahankan tahta di World Superbike. Meski bersahabat, keduanya sangat sengit bertarung di lintasan. Sejauh ini, Raz Gatlioglu sukses meraih total 29 podium, termasuk 13 kemenangan. Usai finish kedua di race 1 World Superbike Mandalika, ia pun mengoleksi 551 poin, menjadi pembalap pertama yang mematahkan dominasi Rea sejak 2015, sekaligus juara dunia Yamaha pertama sejak Ben Spies pada 2009. Saking mencoloknya talenta Raz Gatlioglu, ia dilirik oleh tim-tim MotoGP pada pertengahan 2020. Namun, semua tawaran kala itu ia tolak karena punya misi menjadi rider Turki pertama yang menjuarai World Superbike. Namun, namanya kembali panas dibicarakan di paddock MotoGP musim ini saat diincar Yamaha Motor Racing. Ia jadi kandidat pengganti Valentino Rossi di Petronas Yamaha SRT, yang musim depan berganti nama menjadi With You Yamaha RNF MotoGP Team. Namun lagi-lagi ia menolak, malah menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Yamaha Motor Europe untuk bertahan di World Superbike sampai 2023. Keputusannya ini pun dinilai kontroversial.
Meski begitu, di sela MotoGP Austria pada Agustus lalu, ia menemui Managing Director Yamaha Motor Racing, Lynn Jarvis. Detail topik pertemuan itu bersifat rahasia, namun Jarvis dikabarkan merayunya untuk pindah ke MotoGP. Mengingat kontrak Razgat Tlioglu dengan Yamaha Motor Europe, isunya memiliki klausul yang mengizinkannya ke MotoGP jika sukses jadi juara World Superbike. Razgat Tlioglu tadinya dijadwalkan ikut uji coba pasca musim MotoGP di Jerez, Spanyol 18 hingga 19 November lalu demi menjajal motor YZR M1 untuk pertama kalinya. Namun mengingat World Superbike Indonesia di Mandalika diundur dari 12 hingga 14 ke 19 hingga 21 November, maka gelaran itu harus ditunda dan belum diketahui kapan akan dilaksanakan. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. See ya!